Mudah-mudahan nggak mati-matian nih truknya. Harus nyerap, guys, hari ini kita disuruh mengumpulkan sampah ini. Dokter base. Mati ini. Kemudian, katanya makin. Coba baknya kita angkat yuk. Kita taruh aja baknya. Wah, copot baknya. Ayo taruh sana, taruh. Aduh. Beneran, doi. Sekarang tambah bak ini, kawan-kawan. Kita gaskan. Eh bener nih, itu bener nih. Ayo, udah. Ini harus diikat ini. Perasaan sampahnya di sana deh. Kok ke sana dia? Woi! Sini, sampahnya di sana. Aduh, sana dia. Tampam bak ini kawan-kawan. Besok kita perbaiki baknya biar bisa muat. Woi, sini. Lalu kita pegangin nanti. Tangkut aja. Cuma dua karung aja bisa ini. Kamu pegangin di sana ga? Aku yang di sini. Iya, dipegangin ini. Nah, itu penbau. Sekarang kita bawa. Kita buang ke TPA. Yang jalan ini nggak bisa muat di sana. Bisa harus dipasang baknya. Kami cuma pengen buang sampah, Pak. Udah nggak ada baknya ini. Iya, Pak. Ini nggak ada deka ini. Biar nggak ada ini. Kalian mau ugal-ugalan di sini, ya? Aduh, mati kita ini. Ren, ada polisi, Ren. Aduh, gimana kita ini? Jangan-jangan kita ditilang ini. Ngomong. Aduh, Pak Polisi. Begini ceritanya, Pak Polisi. Kami naikkan sampah biar bersih rumah kami dari penyakit. Makanya kami bawa ini untuk membuang sampah. Meskipun tidak ada baknya dan tidak ada dekanya, itu tidak menyulitkan untuk truk saya hidup. Bukan masalah itu, Bapak. Kalian ini udah melanggar lalu lintas ini. Truknya ini gak ada dekanya. Terus ini mesin cuma kelihatan. Kalian berboncengan tanpa ada baknya. Kalian harus ditilang ini. Bapak, ampun, Bapak. Ya ampun, Pak, ampun. Jangan ditilang kami, Pak. Kalau kami tidak bawa truknya ini, terus apa kami untuk bawa buang sampah, Pak? Ini sampahnya banyak lagi nih, Pak. Saya tidak mau menerima alasan. Karena kalian udah melanggar lalu lintas, ya. Tilang kalian. Pak, ampun, Pak. Aduh, gimana ini, Bang? Ngomong dong sama polisinya. Gimana caranya, Ren? Kita udah kelihatan ini melanggar ini. Deka gak ada, sepion gak ada, sampah lagi. Kayak tadi berserakan di sana. Kayak kamu ngomong, Bang. Apa polisinya ini? Ayolah ngomong, gimana caranya ini biar kita dibebaskan? Ini sampahnya masa di sini kita buang? Sekarang kalian buang
saya jalan kaki dulu. Truknya saya sita dan saya bawa ke kantor. Bah, ini truk saya satu-satunya, Pak. Gimana ini, Pak? Kalau ini Bapak sita, terus saya bawa apa, Pak? Cuma ini truk satu odong-odong saya. Ini satu-satunya truk kami ini, Pak. Mata pencarian uang saya. Pak, ampun, Pak. Ampun. Bebaskan saya, Pak. Makanya tadi saya udah bilang, saya tidak menerima alasan apapun itu. Pokoknya truknya ini saya tilang, saya bawa ke kantor. Aduh, Pak. Kalau truknya ini ditilang ini, gimana caranya kita kerja? Kerjanya jalan kaki aja. Sekarang kalian tarik ini, saya bawa truk ini. Aduh, ditilang ini. Aduh. Kalian tarik, sini dupin. Minyaknya, Kak. Sekarang kalian bawa satu-satunya jalan kaki, saya bawa ini. Jangan, Kak. Jangan. Barangnya, Pak. Aduh, kita ditilang. Gimana ini? Terus sampahnya ini gimana ini? Harus kita bawa jalan kaki nih. Ayo kita angkat. Kok bisa ada polisi ya? Emangnya kan kamu yang nyetir? Udah tahu ada polisi, mestinya kamu harus menghindar. Lari ke? Dicekat tadi. Top. Gitu. Ditilang gitu. Iya. Emang truknya kita itu melanggar. Udah gak ada deka sepion, gak ada baknya lagi. Gimana itu gak ditilang? Nah, nanti kita ke kantornya. Kita cari pak polisinya, kita tebus truknya. Setelah kita tebus, kita kasih deka sepion, bak, semuanya kita kasih. Kita lengkapin. Nah, aman dah kita. Kalau kangen kita jalan dulu nih. Masa tuh kayak gini pakai rongsokan lagi, kepalanya goyang. Ini kanduan, kalau di bawah ini berbahaya ini. Soalnya ini nggak ada bak lagi, nggak ada dekanya lagi. Terpaksa saya tilang ini. Kadang aku yang repot ini. Iya. Sekarang aku harus bawa ke kantor ini. Kamu di sana diam. Lalu lu Cel, jangan ditutup dulu Cel. Woi, penuh dengan kami kawan-kawan. Olah, pelit-pelit, paling belas.